Dinas Kesehatan Kota Depok menggelar Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, terdapat 16 program kerja yang akan dijalankan untuk mewujudkan optimalisasi upaya kesehatan masyarakat menuju Smart Healthy City. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita, mengatakan, adapun program kerja yang akan dilakukan meliputi peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pengembangan layanan teknologi informatika, peningkatan promosi kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar rujukan, dan peningkatan kesehatan keluarga. Selain itu juga, dilakukan pencegahan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, pengembangan program kota sehat, peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi. Novarita berharap, Forum Renja Dinkes dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Depok. Untuk itu, pihaknya akan terus memperbaiki program yang sudah ada demi mewujudkan Depok sebagai Smart Healthy City. Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriyatna, mengatakan bahwa rencana kegiatan yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk tahun 2020 keseluruhannya menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu dihadirkan seluruh stakeholder terkait dalam perencanaannya. Sebagai suatu kebutuhan dasar, pemenuhan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab setiap orang. Secara konstitusional, pemerintah wajib menjamin seluruh warganya yang berada di setiap wilayah agar mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas dan standar yang sama. Silakan Bapak Ibu di kesempatan yang baik nanti bisa sharing ya untuk ide ini maupun gagasan-gagasan yang konstruktif ya kaitan dengan hal-hal yang kita bisa laksanakan di 2020 nanti.